Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru, terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, seperti biasa Mimin hadir kembali untuk memberikan info terbaru ya guys. Jadi di sini katanya nih ya, Arya Saloka dikabarkan akan mengambil cuti di Ikatan Cinta. Nah, pengambilan cuti ini dilakukan secara tiba-tiba begitu ya oleh Arya Saloka. Nah, apa nih ya, kenapa begitu ya Arya Saloka kok ambil cuti tiba-tiba banget begitu ya guys. Namun seperti biasa, sebelum Mimin melanjutkan info ini ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, alangkah baiknya jika kalian like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru di channel ini. Nah, kita ketahui ya, Arya Saloka katanya ya dikabarkan akan mengambil cuti di Ikatan Cinta. Hal ini ia lakukan lantaran ingin merawat anaknya Baim atau sering dipanggil Caca itu. Kita ketahui beberapa hari lalu dikabarkan anaknya tersebut mengalami sakit, dan dikabarkan sakitnya itu belum membaik guys. Akhirnya Arya Saloka meminta izin kepada pihak sutradara untuk cuti sejenak. Walaupun Arya Saloka sudah mendatangkan baby sister untuk mengasuh anaknya tersebut, namun Arya ingin meluangkan waktunya untuk anaknya seharian penuh guys. Mungkin Caca juga kangen sama babanya, makanya saya cuti dulu lah, tutup Arya Saloka saat ditanya salah satu reporter televisi swasta. Nah guys, kita doakan saja ya guys, Baim cepat sembuh dan Arya bisa syuting lagi bersama Amanda Manopo ya guys. Nah di sini Mimin juga ada sedikit keseruan nih ya, Amanda Manopo begitu ya bersama teman-temannya begitu ya guys. Dan yang ini dibagikan oleh si Per Aladdin begitu ya. Nah, background aslinya merah katanya gitu, tapi ada apa dengan background merah katanya gitu guys. Bukan Manda kalau nggak suka bikin rame netizen begitu guys. Aduh duh, itu cocok banget ya backgroundnya gitu ya, backgroundnya merah begitu ya. Kira-kira nih ya, sinyal-sinyal apakah Amanda Manopo mau melangsungkan pernikahan begitu guys. Aduh, Amanda Manopo ini bikin netizen pada penasaran banget ya guys. Nah dari Merita, Manda katanya mau ke US katanya, tapi ngapain liburan gitu ya. Aduh enak banget ya keluar negeri gitu ya guys. Kayaknya emang buat paspor deh, soalnya senyumnya gitu hi katanya gitu. Nah kita lihat saja nih ya, buat paspor apa buat ke KUA gitu guys. Aduh duh, Mimin ada-ada aja ya. Nah guys, sekian dulu ya info dari Mimin. Tunggu info Mimin selanjutnya ya. Mimin akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.